Kalau belanjawan itu namanya belanjawan COVID, tetapi pengusaha membeli vaksin COVID itu sehingga hari ini gagal ditemui, dikenal pasti. Hanya vaksin yang akan dapat menamatkan penularan ini, yang akan dapat mengelakkan jangkit, yang akan dapat mengelakkan ya infeksi ini. Dan cukup dengan 70% rakyat yang kita berikan suntikan imunisasi akan dapat kita hasilkan apa yang dikatakan sebagai satu daya tahan rakyat ataupun herd immunity, dengan izin, daya tahan rakyat yang akan dapat mengelakkan apa juga bentuk outbreak penularan dan apa epidemic dan sebagainya, ya. Lalu paling penting saya mau lihat adalah peruntukan itu, komitmen itu, ya. Tetapi ya kini saya minta maaf, mungkin mereka tak dapat congak berapa yang perlu diperuntukkan, langsung tidak diperuntukkan, ya. Saya mungkinlah kalau ada peruntukan dalam saya dikatakan dalam apa tadi tabung COVID itu sendiri yang telah ditambah kepada peringkat kita telah 17 bilion ke, apakah akan digunakan itu? Tetapi dalam Kementerian Kesihatan Zawawi, Zawawi tidak ada peruntukan itu. Minta maaf. Sehingga hari ini saya bertanya dengan kawan-kawan tadi, saya telah prediksi untuk membangkang berucap pun beliau pun menyebutkan perkara itu. Jadi harapnya menteri sebelum dah pilih menggulung di peringkat dasar nanti, tolong pastikan di mana peruntukan 3 bilion untuk memberikan imunisasi kepada rakyat, khususnya kepada golongan yang berisiko tinggi, golongan yang wajar, yang frontliners, batisan hadapan, mereka perlu diberikan dahulu. Dan ini sangat penting kerana kita katakan terlibat dalam international apa the vaccine COVAX WHO itu, dan juga beberapa sumber vaksin yang lain, Zawadi. Jadi saya sedikit terkejut kalau belanjawan itu namanya belanjawan COVID, tetapi pengusaha membeli vaksin COVID itu sehingga hari ini gagal ditemui, dikenal pasti.